Ah, habis mandi nih. Habis ini Bapak memasak akan ngajakin kalian masak pepes, tapi bukan pepesan kosong, pepesan kosong. Disimak terus kanal Bapak memasak sampai habis ya kawan-kawan. Nah, terus kanal ini. Kayaknya jangan lupa. Daun jeruk. Kakapu. Ini telur. Ya. Ini bisa dapat di pasar tradisional atau bapak-bapak tukang sayur juga bisa. Biasanya pesan dulu sehari sebelumnya, soalnya jangan kita nggak pengen masak kakap terus jamur kayak gini ya. Pastikan semua bahan-bahannya berkualitas bagus ya. Teman-teman yang menyukai bumbu halus bisa diulek sampai lembut lagi, tapi karena aku sekte penyuka bumbu kasar jadi cukup seperti ini. Pokoknya bungkus hati-hati, nggak usah khawatir. Kita tetap bisa bungkus dengan daun pisang apapun yang terjadi. Keep it on, keep it on.
biar lebih maknyus, sajikan pepes dengan nasi yang masih kebul-kebul. Dan satu lagi, jangan lupa bikin teh tubruknya dulu biar mak seleketep, biar nanti kalau kepedesan langsung seludrup tehnya gembro bios. Setelah pokoknya joss.